Kita beralih ke informasi lain, aksi pelecehan seksual secara verbal dialami seorang perempuan saat mengendarai sepeda motor di Margonda, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan sopir pickup memepet korban sambil mengucapkan kalimat tidak senonoh. Perempuan korban pelecehan ini terus merekam wajah sopir mobil pickup. Ia kesal lantaran pelaku sudah melakukan pelecehan kepadanya berulang kali. Awalnya pelaku yang memepet korban yang melintas dengan sepeda motor. Ia lalu memanggil dan mengucapkan kalimat tidak senonoh kepada korban. Tak hanya itu, pelaku juga berupaya memegang korban. Usai dilaporkan, kini pelaku tengah dalam pengejaran polisi. Termasuk mencari keberadaan kendaraan yang digunakan pada saat itu, gitu ya. Setelah kendaraan itu sudah jelas siapa pada saat itu yang memberikan, kita bisa lanjutilah nanti.